AUD USD Outlook rebound ke 0.786, tapi masih bearish ke 0.6776. Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. AUD USD anjlok menembus target 0.7087 dan 0.6987 setelah jatuh di bawah level 0.7134. Hal ini sesuai analisis pada video tanggal 26 April 2022, analisis AUD USD, di bawah 0.7134 target 0.7086. Setelah mencapai terendah 0.6829, AUDUSD mencoba naik kembali ke atas level 0.6987. Bagaimana outlook AUDUSD selanjutnya?
Outlook, selama bertahan di bawah 0.7266, AUDUSD masih bearish. Tembusan di bawah 0.6829, memicu lanjutan bearish potensial mengarah ke 0.6776 dan 0.6685. Outlook, namun, AUDUSD masih potensial short term rebound ke 0.7086. Resistance di 0.7134, 0.7165 dan 0.7266. Tembusan di atas 0.7458 akan membuka jalan ke 0.7555, 0.7616 dan 0.7662. Demikianlah pembahasan outlook kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.